Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku pencinta elektronika dan penghobi elektronika dimanapun sampean anda berada ya. Salam jumpa lagi bersama hadir di Elektronik Channel, tutorial berbagi pengalaman seputar servis menservis elektronika dan lain-lain dulur. Langsung aja dulu, video sebelumnya kita perbaikan video lawas ya lur, perbaikan kulkas yang epapnya tertusuk pisau ya lur, dan sudah selesai. Nah, di depanku ini ada Polytron Big Ben ya lur, model tip deck. Coba kita lihat untuk tipenya ya lur. Nah, ini di belakang lur, agak kebalik lur. Nah, itu BB3201, itu untuk tipenya ya lur. Ini masalahnya apa ya, Bluetoothnya nggak berfungsi dulu katanya. Coba gitu. Nah, sudah standby. Oke, kita pasang dulu speakernya lur. Saya lupa lur. Kita pasang dulu satu speaker ya lur. Sudah, terus kita ada remote-nya ya lur, kita on kan. Oke, sudah timbul. Hello, ditip terus di mana ini ya, kok nggak ada line in, ditaruh mana ya, MP3 in. Jadi nggak ada suara apa-apa ya lur, tapi untuk apalagi radio ya. Kita coba deh radio FM. Nah, ya radionya bunyi ya lur, tapi untuk bluetoothnya seperti kok nggak ada suara kelentung-kelentung gitu ya lur. Kita langsung bongkar aja ya lur, saya skip pembongkarannya, lanjut. Iya lur, setelah dibongkar kayak gini ya lur jeroannya. Tuh, ini udah banyak tambahan-tambahan lur. Nah, untuk bluetoothnya ini lur ya, jadi yang non display ya lur, yang mini yang tipe HW berapa gitu ya lur. Ini bagus ini lur. Terus ini strumnya ke sini. Nah, ini ada adaptor lur di sini. Kita nggak perlu acak-acak ini lur. Kita lihat ini aja nih. Sepertinya sambungan masih bagus ya lur. Ini ada baterai, ada outputnya ya lur. Sepertinya kita ukur dulu untuk tegangan ya lur. Sampai enggak ke ini juga nanti kelihatan ya lur, kalau ini kan ada LED-nya ya lur. Kita culekin dulu lur kabel powernya, kita culekin dulu ini lur, culekin. Simatin dulu lur penerangannya. Oke. Standby. Terus kita on ya lur. Ini power. Gak biru. Nah, tapi ini nyala lur. Receiver bluetoothnya nyala ya lur. Berarti ini ada setrumnya masuk ya lur. Coba kita pasang lagi speakernya ya lur. Kita pasang lagi speakernya. Nah, ini udah connect, ininya di mana ini? Di FM. FM-nya kok nggak bunyi lu? Kendor. Oke. Langsung ketip. Kita coba untuk connect dulu ya lur. Line in. Kita coba ke line in ya lur. Coba line in. Kita coba untuk cari lur. Pakai HP-HPan ini lur ya. HP-HPan ini lur. Bluetooth. Oke, telusuri dulu lur.
Ini pakai HP-HP-an, Lur. X. Nah, ini kali kita coba yang ini ya, Lur, yang bawah. Nah, ini sepertinya udah konek, Lur. Kita coba keluar ya, Lur. Keluar. Ya, keluar. Ke musik coba, Lur. Alhamdulillah udah aja. Kita coba ya, Lur. Ya, Lur. Wah, ternyata normal, Lur. Tidak ada masalah ya, Lur. Next. Ya, normal ya, Lur. Tapi ini mati, Lur. Oke. Ini mati. Dulu ya, kita coba permasalahannya, kita cari dulu, Lur. Ini mungkin tegangan hilang ya, Lur. Kita mau connect, Lur. Iya, dulu coba kita cek untuk tegangan ini ya, Lur. Ada berapa, Lur, ya? Ini groundnya dipendingin. Sini untuk plusnya, Lur. Nah, di sini terukur ya, Lur. 3,3 ya, Lur. Kemungkinan ini drop ampere ya, Lur. Kurang ampere ya, Lur. Kita coba tambahkan di sini, Lur. Elko sekitar berapa ya? 47 atau 100 mikro ya, Lur, di sini ya, Lur. Baru kita solder lagi ya, Lur. Kita lihat hasilnya. Lanjut. Nah, ini Lur ya. Jadi saya pasangkan Elko nih di nilai 220 16 volt ya, Lur. Kita coba aja, Lur. Jadi ya hidup sebentar terus mati gitu ya, Lur. Seperti tadi ya, Lur, kata si pemiliknya, begitu dites terus enggak lama mati gitu ya, Lur. Kita coba aja ya, Lur. Ini kita colok. Kita on. Hello, line in. Memang di line in ya, Lur. Ini coba kita naikin volume ya, Lur. 9, 10. Ini kita tes untuk cukup lama ya, Lur. Ini daripada nanti copyright ya, Lur, ya. Insya Allah, Lur. Insya Allah lancar ya, Lur, ya. Jadi permasalahannya nih drop tegangan, Lur. Begini ya, Lur, ya. Nah, ini nih. Tadi hanya berapa detik terus mati ya, Lur. Nah, ini. Ya, insya Allah bagus ini, Lur, ya. Nggak mati-mati. Kalau tadi hanya sebentar, terus dia langsung mati LED-nya ya, Lur. Jadi kurang stabil ya, Lur. Supply-nya ya, Lur. Insya Allah, Lur, ya. Jadi demikian ya, Lur, ya. Semoga bermanfaat ya, Lur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.